Hari ini kita mau bergeser dari Pantai Iboh, mau ke Sabang. Sekarang tanggal 23, bulan 1, jam 6 lewat 54. Pagi di Pantai Iboh. Semoga ketemu lagi bang. Sukses ya. Amin. Ya. Amin. Bang, makasih banyak ketemu ya. Ya bang. Ketemu lagi ya. Makasih banyak Om Bing. Bang Bing. Jadi yang selama ini membantu kita di Pantai Iboh itu Bang Setian, Pak Junaidi dan Bang Abid. Mereka yang selama ini membantu kami itu yang pakai snorkeling itu yang ya mereka lah yang membantu kami. Sewakan kami penginapan, sewakan kami kamar. Kita akan mungkin cari makan dulu, cari makan ngopi dulu lah. Ngopi, ngopi, ngopi. Oke, jadi kita sudah beli sarapan. Berapa tadi harganya? 10.000. Kita habis makan, kita mau naik di atas. Gua bilang tadi apa? Asam uratmu? Ketinggian asam urat. Dan ya, salah satu keberuntungan bisa mendapatkan colok ya. Dari mana? Tembakau. Dari tembakau. Ya, bagus juga tontonan nanti kalian. Oh betul. Video kalian akan. Makanya beli baju. Beli baju. Ada motor nih. Sa. Skui kita. Sehari. Sabang. Iyalah. Dari jual helm ada nama harinya. Cari juga yang ada nama harinya. Kita keliling Sabang lah. Sehari. Pokoknya hari ini kita banyak dapat spot. Kita keliling. Itu gambar untuk kalian saja ini. Dan kita beli kopi. Ternyata kopinya gini. Saset bos. Jadi hari ini kita di penginapan sesuai kesepakatan dengan Lilin dan ada tadi Om yang memang banyak memberikan kita informasi. Kita mau eksplor Sabang ini. Kenapa kita mau buka penginapan? Karena banyak barang-barang kita. Jadi tidak mungkin lah kita membawa tas sebesar keril ya, untuk mempermudah pergerakan juga sebenarnya. Dan ini penginapannya cukup murah, 150.000 dua orang. Ada kamar, ini spring bed, ada apa namanya? Lemari kayak begini lah, TV, kipas angin, ada dong air. Oke. Okay. Ini untuk mencuci. Bisa lah. Oke, kita mau eksplor Sabang dulu. Jadi sekarang kita berada di sumur apa? Pantai Sumur 3. Tadi ada Om yang kasih tahu kita, ternyata sumur ini berada di bagian pantai tapi dia air tawar dan katanya sumurnya juga masih bisa digunakan. Iya. Dan air tawar dekat-dekat pantai pasti airnya payau. Asin, asin atau payau. Jadi ini sumurnya, ini terbagi dua, ada kiri dan ada kanan. 17 Juli 19, itu berapa ini? 0 atau 99 ini? Ini sumurnya. Kita akan mencoba apakah memang benar air payau. Nah ini sebelah kiri, sebelah kanan, tapi tidak tahu ini, tidak ada papan penandanya. Abe. Asing. Padahal di pinggir kiri ini pantai. Awas. Asing. We'll be right back.
Ini namanya ombak karang. Tapi di sini lagi-lagi zona otoritas, jadi kita tidak boleh menerbangkan drone tanpa konfirmasi dari apa ini? Pokoknya yang pegang-pegang zona lah, jadi kita tidak bisa menerbangkan drone padahal view-nya sakit. Haus kah? Haus terus. Minum kelapa muda lah, masa itu? Retribusinya gratis, ya, bro. Ya, tapi sampah lah. Jaga lah. Kebersihan lah. Itu maksud kita. Kalau orang pergi di sini. Assalamualaikum. Jadi ini adalah spot ketiga. Ini merupakan peninggalan dari Jepang. Namanya itu Benteng Anoi Hitam. Dan di atas katanya terdapat meriam yang ukurannya itu sampai 3 meter. Kita naik lihat di atas. Di sini juga kayaknya ada ini. Ini tuh. Iya, satunya itu bunker kayaknya itu apa, bunker apa? Vandalis. Janganlah kalian mencuri-curi. Janganlah kalian menulis-nulis di tempat-tempat seperti ini. Mau terkenal Instagramnya teh? Enggak begitulah. Kota menu sih kayaknya persembunyian kah? Tapi bisa dipermalukan kayaknya. Seperti lagi satu. Oh tapi ini gentol ya. Ada lagi. Ini sorry cor ini sorry cor. Bisa? Gak bisa ini dia, Bang. Ini ternyata masuk zona airport Maimun. Gak bisa dia terbang. Pakai benang aja, Bari. Kersangin ini, Bari. Leng-leng dong. Ini leng-leng elektronik lah ini. Peringatan zona lanjutan. Kita terbatasi karena ini masuk. Masuk zona kita. Di sini kita. Benteng Jepang. Nah, ini zonanya. Padahal ini airport. Sudah tidak berlaku lah. Sudah tidak berfungsi katanya. Karena sempat ada kejadian itu yang pesawat yang hilang. Dan aku tahu. Kita dikasih tahu juga. Soto sekali guys ini pembawa acara. Ya Allah. Bukan kita anunya ya Permasa TV kah? Karena lihat saya TV. Ya. Mari apa? Jadi kalian tidak bisa menikmati dari udara. Kita saja yang bisa menikmati di sini. Makanya? Makanya jalan-jalan lah. Jadi, bajunya bagus sekali nih? Bajunya ini mengenal Indonesia lah. Mengenal Indonesia ini. Ya, kita pulang saja. Ya. Mangga dipetik untuk dimakan, kakak cantik. Kakak cantik, yuk jaga lingkungan. Cakep. Nah, lingkungan harus dijaga. Cakep. Oke, setelah berputar-putar, akhirnya kita sampai di Sabang Fair. Ini kayak seperti kayak begini. Tapi bagian ya, perkotaan-perkotaan gitu. Mirip-mirip kota. Di sini banyak sekali kayak begini-begini. Apa namanya? Gazebo. Wah, tempat-tempat duduk lah. Ini kita makan gorengan dulu, lapar.
teman-teman semua. Ya, ini adalah hari kelima kita di Sabang. Sekarang jam 11.44. Rencana kita mau membuat apa nih, sertifikat nih? Sertifikat 0 km. Harganya sekitar 30-40 kayaknya nih. Itu kalau sudah di ya, kalau sudah di Sabang lah. Bisa juga dipakai kerja kayaknya itu sertifikat. Tes finish. Waduh. Selamat tinggal colokan, selamat tinggal kipas angin, selamat tinggal TV, selamat tinggal Optus, selamat tinggal WC toilet, dadah air. So, barunya apa kak? Kenapa kak Seri? Siapa kak kau? The Dragon. Ada di dinas pariwisata Kota Sabang. Kita akan mengambil sertifikat karena kita sudah sampai di 0 km dari barat Indonesia. Ya. Dengan abang siapa nih kalau boleh tahu? Ferdi. Bang Ferdi. Jadi cara mendapatkannya ya teman-teman harus kesini lah ke Sabang. Wih, mantap kali nih kita dikasih. Wih keren. Ini map ya bu? Ini pin ya. Ini stiker. Wih. Misi pertama sukses. Kita sudah dapat sertifikat. Kak, ada jual bedak kerosin? Kita, ngapa kita? Kereta, ngapa kita? Kereta. Ngapa kita? Kereta. Ini udah marah kau. Pengamat rokok. Oke, kita akan trip pasar ke Kumandore. Filter. Sandi Angel lihat anunya. Akan membuka sertifikatnya bos. Sertifikat. Tadi sudah buka minta biar kita. Oh dari Sandi. Dan ini bro. Bro. Kilat-kilat ini bro. Teman yang ke 0 km kalau mau bikin sertifikat itu mending ke dinas pariwisata karena di sana kita akan dikasih pin stiker ini map. Tapi baju ini baju apa? Bambi ga? Bambi. Keren Bambi. Bambi keren. Transfer lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ya alhamdulillah pas keluar dari penginapan kita diberikan tumpangan oleh Pak siapa namanya Pak? Pak Gusti. Pak Gusti yang punya penginapan Citra Hotel. Jadi kalau teman-teman mau ke Sabang ke Citra Hotel mantap. Linknya saya taruh di bawah. Kita diberikan tumpangan karena kebetulan Pak Gusti ini mau ke pelabuhan. Ke pelabuhan Sabang juga. Oke. Sehat-sehat ya bang. Terima kasih bang. Ya. Adik, dadah. Oke, kita lanjut lagi. Kita naik kapal lambat. Kapalnya itu katanya jam 4. Oh, jam 4. Sekarang jam 15.17.